Match. Okay, untuk perpuluhan ni rasanya tak ada bansak basah lah. Tak ada banyak masalah sangat kan. Dia lebih kurang integer biasa je. Okay, integer biasa je. Jadi kita tengok soalan yang A. Susun. Kita susun yang positif dulu. Menaik ke menurun ni? Dia ikut kosong ni lah. Dia tak ada menaik menurunnya, ikut kosong. Kalau ke sana menaik, ke sana menurun. Betul? Kita ada nombor dia 0.2, 0.4. Jadi sini 0.2, sini 0.4. Yang di sini negatif 0.2, negatif 0.4, negatif 0.6. Dia macam tu je. Boleh? Boleh? Okey. Kita teruskan. Kalau betul tanda right, kalau salah tuliskan yang betul. Okey, kita tengok yang ini. Kita ada 0.3. Jadi kat sini 0.3, sini 0.6, sini 0.9. Okey, sebelah kosong negatif 3, sini 0.6. Macam tu lah. Okey, susun tertib menurun. Menurun maksudnya nombor yang akhir lebih menurun. Yang ujung sini mesti lebih kecil. Antara nombor-nombor ni yang mana paling besar? Cikgu, semua negatif cikgu. Yang paling besar adalah negatif 5.6, negatif. Kan? Yalah, kalau saya potong sini, dia paling besar. Paling besar. Bila saya letak tanda negatif, paling kecil lah. Betul, menurun. Jadi yang di sini mesti paling besar. Paling besar nombornya adalah yang paling kecil berapa? 3.5, tapi dia tanda negatif. Jadi dia besar. Jadi sini negatif 3.5, negatif 4.2, baru negatif 4.9. Betul? Cikgu tak faham je, nampak ni. Kamu tengok ni, kamu tengok yang atas ni. Kalau ke sana dia menurun, maknanya nombor 0.6 kalau tak ada negatif dia lebih besar, tapi bila ada tanda negatif dia lebih ke kecil. Sama juga dengan yang ini. Kenapa ngurut kepala pula? Salah. Betul? Salah. Itu kena faham, kena faham. Bila tak ada tanda negatif, 2 lebih besar daripada 2 lebih besar daripada 1. Betul? Kalau kita letak negatif 2 dengan negatif 1, bermaksud negatif 1 lebih besar daripada negatif 2. Dia terbalik. Terbalik. Okey, tertib menaik. Menaik maknanya nombor yang hujung lebih besar. Antara nombor-nombor ni mana yang lebih besar? Mana lebih besar? Confirm lah 4.5. Mana yang paling kecil? Kita cari yang negatif. Negatif mana? Ini ke ni? Negatif. Negatif 3.7. Negatif 2.4. Lepas itu 3.2. Boleh? Boleh? Okay, kita selesaikan